makanya tidak bisa menyambut dengan bahasa Wonogiri. Wonogiri ki bahasane apa ta kok Jawa ngene lho Wonogiri ya. Sapa ngerti ku nek wis setahun lancar basa Jawane. Wonogiri ki nek nulari cepet. Nulari cepet Wonogiri. Sing apik tapi jelas apik apik ora ana sing elek ning Wonogiri. Apa sing elek? Wong saya tidak pernah lihat siapa dulu dong ustadznya, Ustaz Abdul Aziz. Panjang umur, sehat insyaallah Ustaz Abdul Aziz. Nggih, kula pun kenal juang beliau Ustaz Abdul Aziz. Beliau insyaallah terus perjuangan beliau, pondok pesantren beliau dan pondok-pondok pesantren para romo-romo kiai kita di Wonogiri khususon dan dimanapun mereka makmur dengan santri-santri soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Sinten mriki sing dereng angsal judu nggih kula dongaaken. Dungo kok urung apa aman amin. Dungo ne urung rampung. Lah ora dongake ora entuk judu amin. Sing ngunung entuk judu tak dongake entuk judu. Amin. Sing wis entuk judu mudah-mudahan ya tetep siji kuwi wae ora usah tambah-tambah. Amin. Ya. Sing urung duwe anak mudah-mudahan anake tambah akeh. Insyaallah saleh-saleha rezekine fatah. Makmur seneng urip dunia akhirat orang duwe susah belas duwe nikmat dalam ketaatan. Tadi menyinggung sedikit tak nambahi kula niki riyen tak cerita wae cerita biyen iki aku duwe pacar, pacarku wong Wonogiri tapi ora patek ayu, ora patek ayu. Lah wong tuaku ki duwe pilihan dhewe. Wayu to. Wong Solo. Kok Wonogiri kalah. Wayune luar biasa. Lah pacar kula niki tiyang Wonogiri, kula pamerke bapak ibu. Mbak Bu niki pacar kula mangdongaken mudah-mudahan mangrestoni kula kali niki kancinge saged nikah. Ora iso. Kowe kudu manut pilihanku. Nah saya digitukan sama bapak sama ibu, iki bojomu ora patek wayu iki lho pilihan wayu. Wayu kaya bidadari. Pak jawab wong aku rada kurang ajar. Karo wong tuwa, Pak Bu ngapunten. Belum tentu yang bapak ibu dan pilih itu sing wayu luwih apik nggo awakku. Mau Wonogiri senajan ora patek wayu tapi pilihanku kuwi luwih apik nggo awakku, Pak. Lah karo nangis-nangis ngono kuwi aku. Maksude ben yo. Lah akhirnya bapak itu yo sadar kalau ibuku yo bener le. Sing penting calon bojomu kuwi wong sing salehah, apiki agamane, apik ibadahe. Ora ayu yo ora apa-apa, wis memang belum tentu yang saya inginkan itu cocok buat diri kamu. Dan belum tentu yang kamu inginkan itu cocok buat diri saya. Itulah cara memilih gubernur napa calon-calon sing liyane. Ngono lho, mudeng terus. Kowe iki tak ora tak gowo crita ngono iki ora paham-paham. Mono kiri. Jadi paham ya? Jadi gubernur yang siapa yang Anda pilih belum tentu tepat buat saya. Ngono lho. Gubernur yang saya pilih belum tentu tepat buat Anda. Milio dewe-dewe ojo kakean geger. Milih sing enak. Aku kok kepingin wong sing kaya Habib sing ngono. Iya jenggoten tak jeblos bling. Coblosen jenggoten ora apa-apa. Jus ngono langsung. Ora apa-apa. Lah kono aku ora seneng wong jenggoten. Aku seneng wong sing manuk monggo ora apa-apa. Wong dewe-dewe. Dan rahasia orang sambok coblos itu gawe HP. Kok gambare sapa kok mbok kirim ke sak Indonesia. Saya yang gawe HP, orang tak ada rahasia kan orang tak cepret-cepret. Kula wong golek-golek to. Kok kadang wong zaman sak niki aneh-aneh neh. Gambare Habib saiki dipasang di Facebook. Padahal kula mboten gadah Facebook. Gambare Habib saya dipasang di Twitter, padahal aku ora duwe Twitter. Habib Syekh mendukung ah. Aku tidak pernah dukung. Saya tidak pernah ikut campur dalam urusan politik.
Tapi urusan politik saya serahkan kepada ahli-ahli politik. No. Aku melu nyoblos, melu milih menurut sesuai hati nurani saya, belum tentu sama dengan hati nurani Anda. No. Paham ya? Jadi betul sah padu. Arab nyoblos ini malah Bro. Kira bro. Jalur udut mesti cilah. Biasa mau ngono kiri kan ngono kiri. Jalur udut mesti kok. Udut. Gue nyoblos apa? Oh rahasia. Belum tentu yang aku pilih cocok buat kamu. Ngono ya jawabannya. Nek perlu neng batuk iku lho jenengan iki tulis belum tentu yang aku pilih cocok untuk kamu dan belum tentu yang kamu pilih cocok untuk aku. Mari kita coblos sesuai dengan pilihan masing-masing. Selesai. Kuwi tulisan aku tak njaluk Pak Kapolres tulis Pak Ibu tolong difotokopi sekian juta. Tempelke buake wong Indonesia kabeh sing pilkada-pilkada iki lho. Pil sing paling mumet kuwi pil kuwi. Pilkada, pilbuku, pilpres, oh jodoh madu orang apa-apa, bedoh ini orang masalah ya. Ini orang kabeh, waduh ini masalah sak dunia kabeh lanang, kira-kira enak ya LGBT sak wedok, nah sak dunia kabeh wedok, ya orang enak pengajian ini yang menunggu, ini enak orang wedok, ya orang mesem-mesem ya ini bendita penceng wedok, penceng wedok tertarik, ngalu lho lho kabeh kan panganan kuwi kabeh nek carane wong saiki semua lauk pauk itu kalau tidak ada sambel padahal sambel kuwi nganyelke pedes tapi ya gawe sedep pete ngerti pete pete kene dipangan ngambune ya rada piye ngene tapi nek nganggo pete iki sedep apa nek kacang tulu ya sambel goreng kacang tulu nganggo pete cecek nyeneng ya. Bibi kok ngomongnya panganan gitu, luwe aku. Wes luwe kan mau ngamburan sate, ngamburan apa suka buri, ngamburnya kayak yang mana. Tapi kok orang mangan sih, lagi mau orang mangan sih beti telan. Dia kok bareng mangan sih makan. Nih, ya. Jadi itu memang harus beda. Urip itu tuh beda. Sak dunia ngapa suke sih miskin gue tuh malah mati. Si cida mau miskin sih suke rebutan Arab sodakoh, wadah. Komponen itu, sak miliar komponen sak terjajun, gak pernah stres ya. Jadi kan alhamdulillah ini wong sugih, sebagian ana wong miskin. Nah ini kerja sama yang bagus. Jadi beda itu belum tentu menyakitkan, beda itu indah. Loh, aku karo bojoku iki kadang mangan beda. Dengan sana seneng, aku seneng dolo, kono seneng sambal goreng Jepang. Tak dadek siji dolo karo Jepang, beda toh kumpul kayak blek makan bareng dulang-dulangan enak sehingga enak ya mau dulangnya kuwi lho bukan menunya mungkin menunya kurang gula kurang asin kurang anu berhubung sing dulang Masya Allah cik pas pertama bien cik pas tahun-tahun kawin mumpul saiki petang puluh tahun kawin yes emang anu diwewe suara konteng stupak anu tak dulang. Dulan, aku anggap dulu kuen dulangi tanganmu keriput orang nyeneng ke belas enak tak nyendok diri wai aku nafsu duh mesake wong wedok wis ngubah kelambimu wis ngai pangan nyepake kopi tangi melek motor isi dipikir bujune iya carane ngombe ngono cimbok pisui tangan keriput senajan tangannya keriput mbok ngomong Masya Allah istriku tanganmu bagikan tangan bidadari. Bojo sing sadar ya, ah mas kuwi kok rasa ngenyek kuwi lho. Kok ngenyek iki lho tenan coba kok nek mlebu surga lak tanganmu kaya bidadari nek ning kene ya kaya wong tuwa kuwi. Nek ning surga ya kaya bidadari tenan nggih. Tadi paham ya cerita saya ini tadi beda pilihan saya walaupun pilihan saya ora patek layu tapi pilihanku lebih cocok gua awakku wong tuaku ya paham oh ya bener-bener. Nek wis pilihanmu iki mungkin cocok gua awakmu sing penting syarat iki siji. Syarat iki wonge saleh, saleha, apik padha awakmu sing ngono seneng pengajian, seneng lho ora apa-apa bismillah ora patek ayu sing penting wong ngono kiri. Makane golek bojo wong ngono kiri. Aku biyen yo hampir entuk wong ngono kiri tapi terus mbablas tekan Madiun.
Dadah sekarang mampir naik Wonogiri tak delok ya kuwi mau terus 12 tekan Madiun. Terus rene nek lewat Wonogiri nek sebagai tanda syukur gara-gara kenal wong Wonogiri, kenal wong Madiun. Ngono dadi ora nglalekke. Wong saiki iso nglalekke mriyo ana iki. Iki gor cerita lho jebuk terus digawe wah Habib sing kok dipancarake ya. Wonogiri duwe kene duwe ora siji wae aku. Masya Allah. Nggih, siap nggih wong Wonogiri rukun ya. Wong rukun itu nikmat, ya rukun apa sih enak. Ketemu wong, nek perlu ketemu wong sing sok misui awake dhewe, sok ngelek-ngelek awake dhewe kuwi langsung lungono duit. Assalamualaikum. Kuwi nek iki sing misui aku masyaallah nyoki duit. Ben misui terus. Setiap ngomel gak ono duit, setiap ngelek-ngelek gak ono duit, kok lak mandek. Iki wong kok apik men ya tak omeli malah keke. Nah, ciri-ciri orang Wonogiri selalu begitu. Berbuat baik kepada musuh, bukan berbuat baik kepada orang yang baik. Nek wis karo musuh apik apa nek karo sing iya sing apik ya. Wih, siapa dulu dong bupatinya? Lho. Jadi lah kudu sip. Nggih, ngaten nggih, siap. Ayo kita lanjut selawat lagi sampai pagi. Nggih. Kose sing nang panggung iki arep slonjor bingung. Nek sing ngisor kan enak ora ketok ta slonjor. Sikile juga ke siji karo garuk-garuk bokok ngono barang. Nek sing nang panggung iki berat iki ngono kuwi. Salahe nang panggung. Mesti arep slonjor pakai wong aku ngarep dhewe dhuwur dhewe sisan. Tapi saya kan wis slonjor. Wis tak tekok ngene terus tak modele wis tak anu program. Pokoknya mengkuk jam 11 kudu rampung. Sikile ngomong ngono kuwi. Nek ora tak gringinge kowe. Gringingan kowe. 11 maksimal aja suwe-suwe. Soale suwe sikilmu nanti teo ngono lah ngono kuwi. Pun ya siap niki pun jam 11 kurang 2 menit. Loh, oh jam Kalimantan, jamnya cek jam Kalimantan. Jam Kalimantan luwe dhisik kono sak jam. Nggih. Siap selawat lagi. Ini malam Minggu ya. Waduh, hebatnya wong Wonogiri ya, malam minggu biasanya pacaran nih, malam minggu malah sholawatan. Ini wong hebat-hebatnya kaya orang, ini wong surga kabeh, kisah miliki surga kabeh. Rokoknya orang nek data nih wong Wonogiri orang enak. Ini data Wonogiri kok tidak ada, minta maaf mikir, sholawatan kabeh. So mau muridnya Ustaz Abdul Aziz, ini melebuah. Ngono. Tapi wong Solo ya enak sithik-sithik. Enak sithik-sithik apa insyaallah kabeh tak dungake sak Indonesia kaum muslimin muslimat kabeh surga. Ora enak sing ning neraka blas. Wis neraka ki mudah-mudahan diiseni setan tok liyane setan ora enak. Menungso kabeh mlebu surga, nggih. Dungake sing urung Islam dadi Islam. Sing Islam tambah islame kuat, tambah rukun, tambah baik dan insyaallah dongake kabeh selamat seneng nikmat dunia akhirat. Aja nganti dongake wong elek. Kowe dongake wong elek sing rekoso awakmu dhewe. Aku pernah dongake tanggaku elek. Tak dongake ora iso turu. Tanggaku iki duwe asu. Istilah bahasa Jawane segawon. Aluse. Lah kowe mau basa Inggrise. Lah duwe nek segawon kok rada enak. Ya sasu ngono lah. Kanggo kowe duwe anjing lah rada alus sithik. Kok nganti makane dadi wong iki dadi wong nek sok ceramah iki kabeh salah. Ngomong ngene salah ngomong ngono. Al anjingu rada alus iki di anjinge. Kanggo ku duwe al anjingu. Gue anggo bendina. Bendina ki anjinge al anjingu ki mau kon mlayu ning gonku. Nyolong mangan abu ya lek nang ngono. Tak dungak aku mudah-mudahan ora iso turu. Delala jenggoku kabel. Ora iso turu tenan. Lah ora iso turu malah ngongkon al anjingku ki ning nggonku terus. Nganti bengi jam 1 al anjingku terus lah lagi gara-gara donga aku malah repot gitu. Lah tak dungake mudah-mudahan dadi wong sing apik eling nek ganggu tangga kuwi ora apik. Mudah-mudahan al anjingku cepet tenang hasilnya mati sing duwe tanggo kuwi alhamdulillah al anjingku wis
mati. Aku saiki dadi wong sing saleh melu selawatan. Lah kuwi gara-gara donga sing apik. Lah nek mbok dongake elek tak dongake kiri. Lah. Dongake kiri nek kono kiri kan marani awakmu terus. Dadi aja mbok dongake kiri, donga syukur. Dadi malah ora ning nggonmu nek. Nek mbok dongake kiri bendine dodok-dodok asalamualaikum nyuwun bantuan. Lah ngono terus aja sok dongake wong elek. Dongake loro delalah tanggamu. Dodok-dodok tulung anakku loro iki lah malah ngrepot kabeh. Dongake sehat kabeh arene sing loro. Ben rumah sakit sepi. Lah saya ini pernah dipanggil sama orang kok dongake rumah sakite laris. Lah kuwi piye carane dongo? Repot kan dongane piye? Tulung ben rumah sakit kula mendongake laris. Lah terus piye masa dongake wong sak Indonesia loro kabeh? Lah berikut bengnya bantanannya, lah ya wis temlak Gusti Allah wis mudeng. Allah itu paham rumah sakitmu ki modele duite kurang ku ditekake wong sing lara-lara. Iya. Moro dhewe ora sambok dongake. Ya, paling sulit itu dongake wong duwe rumah sakit. Paling sulit. Ndak bisa mesti dongake kok elek. Ya Allah, mudah-mudahan rumah sakit ini rame dengan orang-orang yang sakit dan orang-orang yang sakit semoga cepat sembuh. Begitu terus piye loro waras loro. Wah repot tenan. Ya mudah-mudahan sing duwe rumah sakit barang ya insyaallah bedalan dhewe kabeh anu saya yakin Jawa Tengah rukun. Jawa Tengah akur, Jawa Tengah hebat terutama Wonogiri nggih insyaallah.